Amin.
神医，为了方便你的行动，阿弥陀佛，我今天是到这个地方，阿弥陀佛，我今天来到这个地方，阿弥陀佛。Kanti wosan puji dikirtahli mugi wonten hikmah ibu kakintunaken swargi Ibu Sugiyem Joyo Suparto anggenipun marak mangayun mugi katampi sedaya amal kesayangipun kaapunten dosa mewah lepatipun ugi ka papanaken wonten panggenan ingkang langkung sekedo ketimbang wonten kalih trojo bilipun para rakyat patut saweni budi suwanti kasih Bukti dan bersekutu hidup dunia dan kemajuan. Sendoknya teringin. Teringin. Ini warga masa di Desa Madu, Kecamatan Majasongo berkumpul mendoakan Ibu Sugiyem. Beliau adalah ibunda Bapak Nyoto. Pak Nyoto adalah suami dari Ibu Endang Srikati Handayani, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Para pemuda juga ikut mendukung para pemuda di Desa Madu. Suksesnya acara 7 hari ini, Mbah Sugiyem. Gagane salam sekali Mas. Rabukane anu. Sultan. Kan roto pai. Apa Ibu, assalamualaikum Bu. Niki iki dalam rangka 7 hari simbah Mbah Sugiyem. Nanti rencana juga ada agenda selanjutnya ada 4 hari atau apa? Ya. Hari ini 7 harian tausiah, kita doakan maaf-maafan. Semoga menjadi khusnul khotimah. Amin. Nanti 40 harian sama. Ini nanti tetap di sini atau di sini? Tetap. Yang diundang nanti ya, untuk 40 harinan? Sanak sedulur dan tetangga-tetangga. Dan ini juga bagian membangun silaturahmi yang jadi melestarikan budaya, juga melestarikan agama dan juga mengenang jasad dan jasanya. Ini sekat Desa Madu atau juga desa lain juga dia undang? Desa Madu. Madu aja ya. Ini sama saudara-saudara itu biar ngumpul. Malam ini ada berapa Bunda? Ada kurang lebih 200-an lebih. 200-an ya?
Ya nanti 40 hari semakin banyak lagi. Jangan. 100 harian. Mungkin dari teman-teman fraksi Golkar juga diundang ya, tadian juga ya. Insyaallah. Oh, oke. Buat masyarakat apa pesannya Bunda terkait tradisi seperti ini Bunda? Ya tetap harus tahlilan atau ini bagian membangun silaturahmi, juga membangun yang namanya apa ya, tradisi ya. Tradisi ini kita lestarikan. Nah, kalau kita lestarikan ini itu tidak musyrik. Ya, namanya juga mengenang jasa dan jasadnya, supaya satu tausiah ya, menurut agama ya itu diwajibkan itu kenang-kenangan beliau semasa hidupnya. Juga kita doa, saling mendoakan beliau supaya mendapatkan tempat yang sangat baik ya. Amin. Terus juga tentunya beliau di sana mendapatkan husnul khotimah. Amin. Begitu. Terima kasih Bunda. Indah Sri Katihan nanti. Endang Sri Katihan anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi Partai Golkar. Oke, dari TKP kabari piye melaporkan.